Mukbang kali ini sate dan gulai kambing, guys. Siapa sih yang gak kenal dengan sate gulai kambing, guys? Ini menu favorit banget di Indonesia loh, guys. Karena rasanya juga enak dan sedap sekali, guys. Satenya sangat enak sekali, guys. Dagingnya juga empuk, bumbunya juga meresap. Aku sampai nambah 2 kali loh. Jangan lupa ya, tonton video ini sampai habis. Tunggu dulu guys, ada yang mau lewat. Bentar ya. Sorry, it's DJ. Nah, inilah sate dan gulai kambing kesukaan aku, guys. Karena di samping rasanya yang sangat enak, dagingnya juga empuk, guys. Karena aku ada di luar negeri ya, jadi aku tuh jarang banget makan makanan kayak gini, guys. Nah, ini aku buat sendiri loh. Rasanya enak sekali. Halo guys, selamat datang di Mustika Channel. Kali ini kita akan mukbang sate dan gulai kambing, guys. Ini kesukaan aku banget. Rasanya enak banget. Jangan lupa ya guys, sebelum kita makan berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go, kita makan. Kali ini kita akan coba satenya dulu, guys. Satenya ini sangat enak sekali ya, dagingnya juga empuk. Ini aku sendiri yang bakar, aku sendiri yang bumbuin loh, guys. Rasanya dijamin enak. Apalagi ini gulainya, guys. Dagingnya itu juga banyak sekali, guys. Empuk, bumbunya juga meresap loh. Dijamin kalau kamu mencoba pasti akan ketagihan, guys. Dagingnya ini semua aku pilih daging yang agak kurus ya, guys. Jadi nggak ada kayak lemak-lemaknya gitu, guys. Ada lemaknya cuma sedikit gitu, biar kita nggak gedut-gedut amat. Nah, kita akan coba makan dulu ya, guys. Gimana sih rasanya gulai ini? Ini adalah gulai daging kambing, guys. Jangan lupa ya, like, comment, dan subscribe. Thank you. Terima kasih buat yang sudah bergabung. Saya ucapkan semoga kalian sukses selalu. Rasanya nendang, enak sekali, guys. Rasanya dijamin enak ini. Aku sampai nambah 2 kali loh, guys. Astaga, nikmat mana lagi yang engkau dustakan, guys. Benar-benar enak. Ini aku siramin semua ya, guys, kuahnya, guys, biar bisa berenang, biar makin enak. Rasanya dijamin enak sekali, guys. Dagingnya juga lembut, bumbunya merasuk ke dalam daging, guys. Ini terbuat dari daging-daging pilihan, guys. Dagingnya itu sangat kurus ya, gak ada lemak-lemak gitu, biar kita makan makin enak, guys. Nah, kita lanjut makan dulu ya, guys. Semoga kalian terhibur. Selamat menonton. Terima kasih banyak. Bye-bye.